Ini adalah kolam terpal saya. Cuma luasannya itu dari sana ke sini itu sekitar 6 meter. Dari sana ke sini cuma ada 5 meter ya, teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan kolam terpal semi permanen, biar nanti suatu saat bila kolam ini dibongkar tanpa meninggalkan bekas ya, teman-teman ya. Jadi di sini saya punya 4 kolam kecil, di mana kolam ini saya beri indukan, saya isi dengan indukan 2 betina, 1 jantan. Nah, ini adalah kolam kecil saya juga, dan ini juga, dan itu juga. Ini semuanya berisi masih bibit ya, masih kecil. Untuk saat ini kolam ini terisi dengan ukuran korek kayu, dan ini ukuran silet, dan ini masih kecil ya, masih di bawah ukuran silet. Jadi memang di sini kami memprioritaskan menjual bibit ya, teman-teman. Dan di sana itu ada kolam yang besar, di mana itu di sana itu terisi kurang lebih ada 1000 ekor bibit ya. Oke, maaf nih keadaannya begini. Di sini ada 1000 ekor yang nantinya akan saya besarkan sampai konsumsi ya. Ini masuk kategori tebar padat. Jadi nanti akan saya olah lagi ini supaya tebar padat ini paling tidak meminimalkan ikan yang mati karena tebar padat. Dan di sini ada filter air, dimana ini supaya air itu nggak terlalu keruh ya, nggak terlalu kotor, jadi disaring. Fungsinya itu aja sebenarnya. Gurame itu nggak perlu pakai begini-beginian ya, teman-teman. Di sini cuma membantu supaya airnya bersih terus aja. Ya, nanti akan saya jelaskan, akan saya videokan gimana tebar padat ini supaya berhasil sampai ke ukuran konsumsi. Tentunya nggak begini doang ya, karena ini airnya juga cukup dangkal ya. Perlu naik lagi airnya, perlu proses lagi di sini. Dan ini indukan, mana indukan ini saya menggunakan terpal seadanya, ukuran cuma sekitar 2 meter kali 3 meter, kurang lebih 3 meter. Di sini ada 2 betina, 1 jantan, dan ini udah mulai membuat sarang ya, teman-teman. Di sini ada ikan kurang lebih ada 300 ekor ukuran korek kayu sama ukuran silet. Di sini juga ukuran silet, dan di sini masih ukuran jempol ya, teman-teman ya, masih kecil. Jadi belum berani kami jual karena beresiko. Bagaimana saya membangun kolam terpal ini seminimal menggunakan lahan yang ada? Bapak teman-teman bisa lihat di sini saya menggunakan rangka ini dari Wormes ya. Wormes ini yang biasa digunakan untuk ngecor lantai kedua atau lantai ketiga dan seterusnya. Biasanya itu digunakan untuk pembangunan lantai ke atas ya. Jadi saya menggunakan Wormes ini supaya bisa dibongkar. Dan terpal ini saya menggunakan terpal A12 ya. Sama-sama semuanya A12. Dan juga kenapa saya taruh daun-daun pisang ini, supaya ikan bisa berteduh dari terik matahari yang terlalu
menyengat dan juga air hujan yang jatuh. Gitu. Di sini kita memang sudah waktunya pergantian air. Semuanya ini sudah waktunya pergantian air, tapi akan saya videokan pada video berikutnya. Seperti inilah penampakan kolam saya. Kolam terpal, minimalis, di lahan sempit untuk berbudidaya ikan gurame. Oke, teman-teman. Tampakannya seperti ini ya, sederhana banget karena kami di sini mengutamakan kualitas bibit ikan gurame yang bagus, yang baik. Oke teman-teman, bagi yang ingin memesan ikan dari kolam saya, bisa menghubungi saya di WhatsApp nomor 0812 1244 2515. Sekali lagi, 0812 1244 2515. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Yuk kita belajar sama-sama berbudidaya ikan gurame di kolam terpal yang sempit dan seadanya. Nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih. Salam Guramars.